Syarikat ni ditubuhkan pada 2016 dan kita mempunyai pada masa itu 5 orang staff. Sekarang ni sehingga 2021 kita mempunyai lebih kurang 40 orang staff. Dan kita permulaannya kita menggunakan medium Facebook lah untuk mencari ejen-ejen, dan kita dapat lebih kurang 400 orang ejen. Kemudian berlaku PKP, dan semasa PKP ni kita cuba menjalankan Google Ads di platform yang terbaru. Dan alhamdulillah dengan pencarian mungkin ramai yang duduk di rumah dan mereka ingin menambahkan pendapatan. So ramai yang kita dapat ejen-ejen yang baru semasa PKP itu, dan bertambah sehingga menjadi 2,000 orang lebih sehingga sekarang ejen-ejen tersebut. Alhamdulillah kita bagikan latihan, kita bagikan tunjuk ajar, ada kelas-kelas yang mereka terpaksa hadir dalam bentuk apa ni, online, Zoom dan sebagainya. Mereka dapat ilmu, mereka dapat menjual melalui platform tersebut. Alhamdulillah. Permulaan memang saya menggunakan modal saya sendiri yang dikumpul semasa bekerja. Kemudian ada daripada keluarga sedikit, itu sedikit demi sedikit lah. Tapi alhamdulillah dengan bergeraknya bisnes lama kelamaan, dan kita pun belajar ilmu akaun dan sebagainya untuk kita perbaiki lebih baik. Alhamdulillah dapatlah daripada kerajaan sendiri beberapa geran yang ditawarkan. Alhamdulillah membantulah untuk kita memasang billboard. Sampai sekarang kita ada 8 billboard di seluruh Malaysia, dan kita masuk di radio-radio utama Suria FM setiap hari. Kita pasarkan dengan geran-geran tersebut lah. Kemudian hasil daripada itu juga bank banyak yang membantu untuk memberikan pinjaman mereka kepada syarikat kami untuk kami kembangkan lagi sebagai produk Melayu Bumi Putera. Daripada SME Corp, SMIDEC, kita dapat setakat ni RM80,000, dan itu untuk BIP 1. Dan alhamdulillah dengan kita mendapat BIP tu saja, kita sebenarnya dapat geran sehingga RM500,000 lah. So ada berbaki lagi yang kita tak terima lagi dalam proses untuk menerimanya. Alhamdulillah kita koko kita ni yang menjadi keistimewaan daripada yang lain adalah kerana kita menggunakan, pertama kita menggunakan gula nano. Gula nano ni gula yang rendah sangat kalori dia berbanding gula lain. So bagus untuk kesihatan, dia daripada gula daripada tebu hitam. Kemudian kita juga menggunakan koko yang kita import daripada Ghana, Afrika. Kerana Afrika antara negara pengeluar koko yang terbaik di dunia, dan kita memilih koko alkali yang mana membantu dari segi pencernaan kanak-kanak yang meminum minuman coklat, yang biasanya minuman coklat ni menyebabkan mereka sembelit dan sebagainya. Tapi alhamdulillah dengan penggunaan koko alkali tersebut membantu kanak-kanak ni untuk lebih penghadaman mereka lebih selesa. Alhamdulillah. Dan juga sebagai seorang Muslim, saya mengutamakan kurma dan madu lah dalam minuman tersebut lah, untuk minda dan sebagainya, sebagai salah satu minuman yang dianjurkan dalam sunnah Nabi SAW. Kepada ejen-ejen kami yang berada di luar, pastikan pertama tambahkan ilmu anda untuk lebih maju lagi, dan percayalah bisnes dia adalah salah satu peluang untuk anda menambahkan pendapatan anda dalam hidup sekarang ini, kerana ramai yang membeli sekarang menggunakan platform online. So anda tambahkan ilmu untuk belajar online supaya anda dapat memasarkan produk walaupun anda berada di rumah sebenarnya, walaupun menjaga anak, tapi anda boleh menambahkan lagi pendapatan dengan syarat anda kena belajar dan belajar dan terus belajar. InsyaAllah anda akan boleh.